Iya, best friend. Balik lagi sama gue, Januar Parulian, di channel Best Custom. Best Custom, hari ini mau bahas mobil tentang BMW M46. Mobilnya ini tuh, ya gue pegang M46 3 kali. Sombong amat. Dari 318, 320, 323 terakhir yang gue jual sama Elvan vs Autorep. Nah, hari ini ada lagi M46, tapi bukan punya gue. Cuma punya pemilik dari mobil. Kok punya pemilik? Maksudnya gimana tuh, Jar, bahasnya, Jar? Jadi mobil ini milik customernya Best Custom yang udah lama juga. Dari customer Best Custom mungkin dari 2017 dia kayaknya. 2017 atau 16 lah, gue lupa ingat. Dari dia pakai Yaris, dia pakai BMW F30-nya, terus pernah datang pakai Outlander-nya, terus juga sekarang datang lagi bawa BMW M46. Gua enggak paham deh mobilnya mobil mainan atau mobil gimana ya kan. Cuma ya alhamdulillah gue dikasih kepercayaan lagi, Best Custom dikasih kepercayaan lagi untuk bikinin body kit buat mobilnya. Nah, prosesnya karena Best Custom ini udah punya cetakannya, kita udah cetak dulu nih body kit. Udah cetak body kit, terus harus ada yang di kita bilangnya kita lempeng-lempengin dulu gitu kan body kitnya supaya fitmentnya tuh begitu di fitting enggak terlalu lari jauh gitu. Nah, di proses ini mobil datang masuk. Ah, lu simak dulu deh videonya deh. Setelah lu lihat mobilnya ya kan, BMW M46 325, yang sebenarnya itu interiornya ada nggak sih, cari video di interiornya? Wah, ada mas. Kita ngambil interior ya. Iya. Wah, itu mobil interior sebenarnya masih cakep banget sih. Nah, cuma di sini yang Best Custom buat tuh body kitnya. Jadi dia telepon ke gue minta gue dibuatin body kit, namanya Aaron, customer Best Custom namanya Aaron. Nah, si Aaron ini minta dibuatin bumper depan model M3. Bumper depan model M3, gaya M3, terus ada fog lampnya dua gitu ya kan, kiri kanan. Cuma fog lampnya itu cuma satu, single-single gitu loh. Nggak yang double kayak BMW gue yang sebelumnya kayak. Nah, jadi bumpernya, apa sih Aaron ini minta fog lampnya beda sama gue punya. Udah gue buatin, dia minta side skirt juga, kita buatin. Bumper belakang, jadi bumper depan M3, sampingnya M3, belakangnya M3 CSL. Model-model M3 CSL, bukannya model M3. Dengan single muffler yang double gitu. Jadi keluar satu knalpot, tapi knalpotnya double. Dan di posisi standarnya dia, standarnya si M46. Nah, lu mau lihat body kitnya kayak apa? Sebelum finish, lu simak dulu videonya.
setelah dibuatin body kitnya, nah setelah kita buatin body kitnya, langsung ke proses pasang dan sudah cat apa segala macam kita pasang. Di proses ini pemasangan, karena barangnya buat M46 ini nggak terlalu banyak apa namanya setting, cuma side skirt doang yang harus gua buatin dudukan baru supaya barangnya terpasang bagus, ya kan, akhirnya oke, aron juga udah oke gitu kan, hasil akhirnya kita pasang. Dan akhir kata buat lu yang tanya-tanya bumper body kit BMW M46, E36, F30, G20, G30, best custom ada. Daktel-daktel ada. Lu mau tanya-tanya, boleh tanya nomor WhatsApp yang ada di bawah sini atau di deskripsi. Buat yang tanya alamat juga ada di deskripsi, atau lu ketik di Google Map atau Waze, tinggal ketik best custom, base spasi custom, itu ada best custom. Yeah. Akhir kata itu dari gue. Salam best friend. Oke, bro.